kita juga dapati bahawa kerajaan sering membuat badan-badan tertentu untuk tujuan-tujuan yang sudah pun mempunyai badan kerajaan untuknya. Iaitu badan-badan baru ini diluluskan, entah setakat yang saya tahu tidak diluluskan dalam Dewan, sebaliknya ditubuh, dan badan-badan ini pula diketuai oleh pegawai-pegawai yang gaji mereka begitu tinggi sehingga terpaksa dirahsiakan. Badan ini ditubuh tanpa rujukan kepada undang-undang, dan sebenarnya sudah ada undang-undang untuk menubuh badan-badan ini tetapi tidak dihiraukan. Inilah yang berlaku dengan kerajaan-kerajaan yang tidak patuh kepada undang-undang. Ini akan rosakkan negara.